Jam 7 hari baru hujan, Pak. Boleh nak balik kaki kanan gua aja. Balik kanan. Balik kanan, Pak. Kaki mau balik. Ya, naik turun lagi gelombang. Enggak, kita belum masih ya. Gelombangnya sudah pulang ke Pangkalan. Pertama. Balik kaki kanan tuh, Pak. Nah, nah, nah. Balik kaki kanan super jumbar dari ku, Pak. Capek-capek itu masih, Pak. Halo. Kanan supir-supir pala lari go. Go setengah 8 jam 7 hunjik telefon bang kami kumpul tigo. Buat pulang di awak kerajua kali. Penuh hati semangat. Hati semangat nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Terakhir di tahun 2022, besok kita memasuki 2023. Kita ke Pantau Pus-Pus yang melewati Muara Bungo dan sekitarnya menuju Sumatera Barat. Kabarnya hari ini bus super masuk cepat semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. ALS yang pertama nih masuk Muara Bungo dan sekitarnya. ALS Nopin 153. Wih, just mantap. Tumben pagi itu masuk. Nopin Lapiang, beautiful pertama MPMP 63, disusul oleh Duta Budaya Palala E09. Asik! Oh, pecah kacanya sobat Bismania. Palala E09 Duta Budaya pertama dari Jabodetabek. Iko pertama. Barek kaki kanan tu Pak Rupi. Tak. Biasa aja. Biasa aja. Lancar jaya. Jadi Pak Rupi. Nopi Lapiang mudi. Yang kedua. Duta Budaya. Ku bawa barek kaki kanan Mr. Unjik Racing Speed oh. Indah. Tu. Lantaran kebetulan. Kebetulan. Penyeberangan enggak naik turun lagi gelombang? Enggak, kan sudah kita konfirmasi. Sudah konfirmasi ya. Iya, ombaknya sudah pulang ke Pangkalan. Sudah pulang ke Pangkalan. Sudah bawa fajar ombak. Sekarang. Jadi makanya lancar jaya hari ini. Iya, just mantap. Ada kata-kata pagi yang cepat ini. Pagi ini pertemuan itu terjadi karena janji. Perpisahan terjadi karena keselingkuh. Oi, main. Seti menjai. Palala E09 Duta Budaya pertama masuk dan MPMP 63 beautiful juga pertama masuk tadi. Nopi Lapiang di balik kemudi. Mister Unjui Racing Speed juga di balik kemudi. Just mantap. Itu sepertinya pecah kacanya tuh. Efek atlet lempar batu. Oh, preman lempar batu. Dua bus Minang hari ini just mantap masuk cepat di Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Ini ada ALS. ALS Nopin 248. Medan Jogja. Hati-hati, Pak. Palala yang kedua. Ada Bang Patli. Beli bis. Balik.
Jos, mantap. Palala yang kedua, Sobat Bismania. Ini apa yang terjadi nih, bus-bus Sumbar hari ini cepat semua masuk dari Jabodetabek. Pukul 7:30. Biasanya masuk jam 9:30, jam 9:30, jam 10. Hari ini kebetulan jam 7:30 semua. Dua unit di depan sudah. Palala E09 Duta Budaya dan Palala E03 Belibis dan 1 MPMP 63 Beautiful. Di balik kemudi ada Bang Patli Kumarang. 3 unit. Palala yang ketiga. Wah, Sakeso nih. Ini Sakeso. Ini Belibis. Bang Ganteng, absen pagi Pak Guru, Bang. Awak pagi tadi tiba siko uji telepon. Lima bang. Jam 7 hari baru uji awak. Boleh nak balik kaki kanan kau aja. Alah, balik kanan. Balik kanan bang. Kaki membalik. Palala hari ini 7:30, Sobat Bismania. Woi, jos mantap. 03 Kumarang Patli, Bang Patli Kumarang. Bang Unjui di depan, Duta Budaya, X Duta Budaya, MPMP 63 Beautiful, Palala E06, Sakeso, Pak Ron, Bang Roni itu ternyata. Kita coba tanya-tanya sang driver legend Kapten Oleng. Ada Bang Roni Kapten Oleng. Sehat bang? Ya, alhamdulillah. Jadi siku bang ini. Patah istirahat ya? Iya. Baru nanya ke Sakeso aja. Iya, baru nanya. Kau saya istirahat bangga? Bangga. Bisa bang di bangunel? Ya bangunel. Kau berbarik kaki kanan supir-supir pala lari kau. Kau 7:30 jam 7 unjuk telepon bang kami kumpai tiga. Dari kebetulan dari awak kerajaan kali. Penuh hati juga semangat. Hati semangat, nah, nyaman ya loh. Nyaman. Full seat hari ini Bang Roni. Alhamdulillah. Kemana seri A, seri B? Seri A. Oke, jati Bang Roni. Ya. Selamat sampai tujuan Bang Roni. Ya. Kapten Oleng bersama Sakitik seorang tempoyak balap. Jos mantap. Woi, seru hari ini kawan-kawan Sobat Bismania. Palala yang ketiga. Ini ada Bang Roni, Kapten Oleng. Berai lah lo. Oke. Nanti punya. Bang Roni. Palala yang ketiga, E06. E09, E03, E06, dan satu lagi MPMP 63 si cantik beautiful masuk cepat hari ini dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat. Jos mantap, berat-berat nih kaki kanan driver Sumbar hari ini. Jam 7:30 kurang sudah masuk terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Apa yang terjadi? Ternyata lancar jaya dalam perjalanan, para driver nyaman dan semangat untuk menghadapi tahun baru, tahun 2023. Pukul 8:05. Nih, Sembudo masuk bus selanjutnya nih dari Jabodetabek. Cepat-cepat nih masuk Al Aziz 908. Mampende. Wah, just mantap hari ini. Sembudo pertama masuk setelah 3 bus Rana Minang nih, 4.
lancar Pak Bende? Alhamdulillah lancar. Kok capek-capek itu masuk ah? Di Mungku 3 Palala CMPM. Palala itu di belakang. Nggak. 3 Palala di depan. 1 MPM. Jos-jos hari. Penyeberangan lancar. Makan lancar. Berarti barek-barek kaki kanan moto sumbar garigo. Lah Teti Pak Bende. Selamat sampai tujuan, siap. SE908 Al Aziz bus Sumbar menuju Sumbar yang ke 5. Sembodo 1, 3 Palala 1 MPM. Jos mantap. Jarang-jarang nih lancar lagi seperti ini. Memasuki tahun baru sepertinya sudah mulai lancar lagi sobat semuanya. Apakah bus yang selanjutnya akan masuk terminal Muara Bungu? Kita tunggu saja. Pukul 8:20 INS Johnny Walker INS bus Sumbar yang ke-6 masuk dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat. 3 Palala 1 MPM 1 Sembudo dan 1 ANS lengkap sudah formasi hari ini. Johnny Walker Ribbon. Wah, just man. Hari ini Johnny Walker yang pertama ANS. Oh, 8 jam. Dair. Selamat pagi Dair. ANS pertama hari ini Dair. Sehat Dair. Kok dingin tangan gua? Dia basah nah. Barek-barek kaki kanan super Sumbar hari itu mah. Capek-capek itu masuk. Baru lena jalan dong. Full set Dair. Gelombang gimana enggak? Ekstrim lagi ya, sudah aman ya. Full seat hari ini. Tanpa transit kah? Oke. Teti Dair, selamat sampai tujuan. Johnny Walker. Ainis pertama hari ini menuju Sumatera Barat. Wah, jos mantap. Pelor-pelor artis-artis semua hari ini menuju Sumatera Barat masuk pertama. Johnny Walker ANS pertama. Duta Budaya Palala pertama. Beautiful Palala. Beautiful maksudnya MPM pertama. Jos mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Oke sobat Bismania Yudi Kota Lintas Channel. Kalau MPM masuk cepat, Mutia masuk cepat, pas semuanya nih. Tapi sepertinya MPM masih jauh di belakang. Kita akhiri dulu video pertama kita pagi ini sobat Bismania, karena jarang-jarang nih admin pagi-pagi ke terminal. Efek bus-bus cepat tadi masuk dari rantau menuju Sumatera Barat. Mohon maaf bila ada salah kata di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.